ada itunya, nggak ada isinya. Kalau nggak mau, udah lupa. Ayo kita bikin aja. Ayo. Ayo, Bapak akan membuatkanmu wayang. Pertama-tama, Bapak akan menggambar wayangnya di komputer. Lalu dicetak. Biar tebal, kayu bantu kasih lem, lalu kita kasih lapisan yang kedua. Tunggu sampai kering. Kalau sudah kering, kita semprot dulu. Pakai pelapis biar anti air, biar lebih awet wayangnya. Ini alat-alat yang diperlukan ya. Kita akan merakitnya. Sebelum dirakit, Bapak akan memotongnya dulu. Tuh, pelan-pelan ya, hati-hati ya. Kalau semua sudah terpotong, kita akan memasang tangannya nih. Pakai pin dulu dicoblos biar tangannya nggak gerak-gerak. Lalu kita ikat, kita simpul di setiap sendinya. Tuh, begini. Oke, udah bisa gerak-gerak gini. Ini Petro udah jadi, semua udah ditali. Bagong sekarang. Dan yang lain, ada Gareng dan Semar. Nah, ini udah jadi nih. Tinggal kita kasih pegangan wayangnya. Kita kasih pegangan wayangnya pakai sumpit. Ini bahaya ya, harus minta bantuan orang dewasa. Kita jepit di tangannya juga. Biar lebih kenceng, Bapak akan menjahitnya seperti ini. Tapi yang ini tangannya dijahit juga, jadi gerakannya kurang bagus. Jadi Bapak akan buat simpul aja di tangan mereka biar gerakannya lebih luas. Nah, ini udah jadi. Semar, Gareng, Petro, Bagong. Sekarang saatnya buat layarnya. Tuh, udah jadi. Ayo kita panggil Tayo. Ini suka ada layarnya, layar-layar. Terima kasih.